spoken. Don't ever forget you're golden. I will find a light in your soul. I'll be there. Hello Art, welcome back with me and our new project, and we are the Art. Oke guys, jadi sebelum kemarin kita bahas kijam, ini udah dibongkar nih persahan lahan. Dan ini bengkel, beruntungnya habis lebaran langsung jebret. Ayo, masih ada 2 slot lagi buat kalian yang mau masuk bengkel, kabarin aja langsung. Jadi ini yang pengisi slot setelah lebaran, salah satunya ini ada Honda City, City First Gen nih, 2003 apa 2004 gitu. Ini menjadi mau restorasi total lagi. Jadi ini pertama cat bakal kita kerok habis. Terus kayak lampu-lampu gini kita restore, bumper kita restore. Ini dudukannya udah enggak ada, guys. Jadi buka bumpernya tinggal gini doang. Kita copot. Tuh, nanti kalau mau pasang lagi gini. Ya gitulah. Nanti kita hilangin itu, kita bikin kayak OEM-nya lagi. Terus mungkin gua langsung aja kita bahas aja deh, mobilnya kurangnya apa aja. Pertama, ini body kit suka gasruk karena ininya bagiannya yang kurang lurus. Nanti kita rapihin sekalian kita bentuk ulang sedikit. Terus grill, ini pernah dicat kayaknya. Nanti kita cat ulang. Terus nih emblem, aduh sayang banget ini cat merah. Terus ini tutupan plat nomor, nanti kita sandarin. Warna, nanti rubah total. Jadi pokoknya ini full semua ganti warna. Nanti warna yang kita umpetin dulu. Terus ini udah ada side skirt juga, nanti mau dirapihin. Terus kayak ini handle-handle chrome gitu, nanti kita cabutin aja langsung ini. Terus ada shark fin juga kita cabut antenanya, karena hasilnya di depan antenanya. Oke, terus bagian belakang banyak banget juga nih. Pertama, ini ducktail. Bentuknya ini nanggung di sininya ya. Nanti kita mau bikin gini, habisin. Ini nanggung banget, bulat di sini habis. Ini gua nggak tahu, mungkin ini bakal dari mobil lain atau gimana. Yang pasti ini harusnya di sini aja nih, lurus. Tuh, terus ini udah dicet-cet juga nih, trimming gitu. Nanti kita cat ulang semua. Mungkin ini nanti emblem kita ikutin hitam aja. Terus emblem ini nanti nggak kita pasang. Terus ini bumper udah bonyok-bonyok. Nanti kita panas-panasin dulu. Terus kayak knalpot juga, apa? Knalpot sih oke lah. Cuman ini nih, body kit ini harus kita rapihin ulang. Terus kata owner sih ini mobilnya suka gesrot. Mungkin nanti ini kita tarik dikit aja gitu. Kita tarik. Jadi pasin aja, nanti bannya mau dibikin miti depan belakang. Terus untuk interior, pertama yang mau kita rapihin ada di bagian dashboard, guys. Ini dashboard udah lumayan cukup. Ya pakai beginian ini nutup-nutupin buat kalian yang dashboard nggak mulus. Sebenarnya pakai gini, satu buat naruh barang dan kedua lumayan menutupi kekurangan gitu. Karena pas lagi ditutup nih sebenarnya dashboardnya kelihatannya cukup mulus ya. Walaupun gua nggak suka sih ada beginian. Nah pas lagi kita lepas nih misalnya kotor, pas kayak tahuan deh ini harus dicat nih. Nanti kita catin semua lagi warna coklat kayak aslinya. Terus sisanya sih masih oke semua ya, ini berfungsi normal semua. Ini ada stiker vehicle pass, loh gak penting. Sisanya sih berfungsi normal. Ini nanti barang-barangnya kita mau keluarin dulu. Ini semua kita keluarin dulu nih, barang-barangnya masih ada beberapa yang ketinggalan, jadi kita harus keluarin dulu. Terus untuk kayak pilar standar gitu-gitu udah di custom, karena ini ada audionya. Sekarang kita lihat audionya deh. Ini jadi interiornya begini. Nanti kita mau rapi-rapiin dulu. Terus ini yang manual, jadi harusnya sih mesinnya nanti dibikin lebih primanya enak. Karena mesin juga katanya dia pengen dienakin mesinnya. Kita lihat dulu mesin sama bagasi. Jadi ini kita
pengenalan project seperti biasa. Jadi sebelum dibongkar habis, kita liatin dulu ke kalian semua. Oke. Okay. Apa aja yang harus kita restore? Oke. Okay. Katanya sih ini mesin juga mau diturunin karena kita mau cat engine bay-nya. Orangnya minta diturunin. Oke, okay, kita lihat mesin full standar. Mesinnya. Mesin full standar. Ini ada itu audio doang. Cuma ada alarm gitu. Ini nanti mungkin kita cat hitam lagi atau nanti kita sesuaiin sama warna di body baru. Dan yang perlu banget dicat kelihatan. Ini mesin kayak enggak pernah dicuci nih. Aduh, nanti bosku kalau mobilnya udah dicat tolong dicuci. Gitu. Sisanya udah oke lah overall lah. Ini tinggal kita rapin-rapin dikit kabelnya. Sama ini udah hancur banget. Mungkin nanti enggak kepake lagi nih. Harus ganti. Terus ini gua enggak tahu kenapa kamesin catnya ngelotok. Udah didempulin nih, kayaknya pernah nabrak nih depannya nih. Ini ngelotok nih. Kayaknya pernah di repair, kelihatan. Gitu. Nanti kita rapiin juga. Jadi kayak ori lagi. Terus di bagian bagasi. Ya, bisa dilihat audionya udah ada 2 subwoofer. Dengan 1 power ya. Ini subwoofernya pakai merek Legacy, terus powernya pakai akustik, terus ini ada resonator knalpot juga udah nggak kupakai, knalpotnya kayak baru diganti-ganti gitu, ini pakai Scott-nya ini udah nggak dipakai nih, terus ini kenapa ada kayu gue nggak tahu, ini yang tadi nih sisaan, oke, okay. Ini gue sekalian absenin barang-barangnya dulu guys, yeah, boy, jadi kalau ownernya nanti yang ambil pas lagi itu bisa lihat video ini dan kalian tahu isinya apa aja. Oke, okay. Terus ini ada tutupan ban serep, cuma dibaut, kayak biar nggak berisik ya. Terus, oke. Jadi project intinya begini. Nah, ini juga nih penyakit nih. Kayaknya kalau nyuci bagasi juga nggak pernah dilap. Jadi lihat ya, ini udah kusam banget, udah jamuran banget. Nggak tahu. Jadi kita perlu lapihin lagi. Dan kayak emblem-emblem nanti kayaknya harus lepas aja deh. Emblem nanti gak usah dipasang lagi, harus dicat kayak lebih rapi. Karena daripada begini nih, keramaian nih. Dan ini nih, dan gue rada kurang suka. Dan kalau lihat dari sini nih, tadinya mungkin sempat ada kamera bolong. Nanti mungkin kita antara tutup lagi atau kita pasangin kamera ulang di sini. Sebenarnya mobilnya overall bagus. Cuma emang karena terwakan umur dan waktu, jadi ya kurang rapi aja gitu. Terus karena knalpotnya udah ganti, kita dengerin dulu kali knalpotnya ya. Pokoknya kita total semua, kita review, jangan kita panasin. Jadi suara knalpotnya cukup keras. Katanya sih ini udah full system dari depan ke belakang, cuman nanti kita mau ganti pipanya jadi stainless. Ini masih pakai galvanis dan kalau gue denger sih kayaknya ini udah full pipa, jadi nanti mungkin kita main-mainin dikit deh supaya suaranya kalau di tol nggak terlalu bikin pusing ya, jadi ya masih lebih nyaman lah. Oke, guys, jadi ini pokoknya projectnya dari si Earth Premium. Buat kalian yang kepo-kepo, langsung aja cek di Instagram Earth Premium atau cek 7 Instagram kita, linknya ada di sini. Dan jangan lupa Earth Season 2 dari Earth Industry Merchandise itu udah keluar, gokil-gokil banget dan udah banyak banget yang Pak beli. Buat kalian jangan sampai ketinggalan, langsung boleh cek aja di juga subscribe biar kita lebih semangat bikin video buat kalian. Pokoknya ke subscribe, like, comment, welcome, komen pasti kita balas, kita nggak akan sombong. Mantap gitu, senang aja pasti kita balas. Jadi balik lagi ke City, sebenarnya ini mau dibikin konsep ulang, dibikin gaya lebih baru lagi, mungkin kayak yang gini-gini kita ilangin nih
Ntar, gue udah gatel nih, gue pengen copot sedikit. Keras nggak ya? Gue pengen tahu dulu lampunya itu tuh masih bagus atau enggak. Kalau emang udah kurang bagus, mungkin kita clear ulang aja nanti. Tapi jangan di smoke kayak gini, karena balik lagi kalau di smoke gini tuh, kalau gue sendiri kurang suka ya. Kenapa gitu? Kayak mobilnya, apalagi kalau mobilnya di bawah tahun 2000-an atau di bawah tahun 2005 gitu. Kalau di smoke gini, kelihatannya makin rada kusem gitu. Aduh, speakernya aja udah rusak, guys. Oke. Pelan-pelan. Ini kayak udah lama banget speakernya, gila. Gue udah sampai keringetan juga. Aduh, lebay sih. Emang panas doang maksudnya. Jadi pokoknya nih, kalau lihat dari sini sedikit, kayak lampu masih mulus sih, jadi nanti kita balikin standar aja, kita copot stikernya, jadi lebih clean deh pokoknya. Oke, mungkin today topic mungkin ini dulu. Pokoknya ini ada City, buat kalian komen-komen aja konsepnya gimana atau segala macam, atau yang punya City juga boleh sharing bareng. Seperti biasa, gue suka banyak-banyak salah, sorry banget. Jadi mungkin today topic mungkin ini dulu. Thank you for watching and be the best on earth. See you guys.